Pasukan Skibidi Toilet, cepat kuasai kota ini. Sekarang menjadi milik kita. Oke, Raja Skibidi Toilet, perintah dilaksanakan. Ayo semuanya, ikuti aku. Skibidi, 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 skibidi. Aduh, itu makhluk apa sih? Aneh sekali. Seperti toilet, tapi ada kepalanya. Besar lagi. Aku harus lapor ke Ultraman. Skibidi, 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 skibidi. Wah, gawat nih. Aku mendapat kabar Raja Skibidi Toilet sudah sampai di kota. Hah? Yang benar Ultraman Zero. Cepat sekali dia. Ya sudahlah, ayo kita pergi ke kota. Bentarlah bocil, kita cari si Ipin dan Atuk Dalang dulu. Dia hilang di dalam rumah yang hancur itu. Hah? Yang benar Kak Ros. Aduh, ini semua gara-gara Skibidi Toilet itu. Dia sampai menghancurkan rumah. Atuk Dalang, Ipin, kau di mana? Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Iron Man, Upin, dan Kak Ros. Ipin hilang. Ya pemirsa, lihat tuh di belakang kita ada rumah yang sudah hancur ya, dirusak sama Raja Skibidi Toilet. Aduh, sampai hangus nih pemirsa. Iron Man, Ipin, dan Atuk Dalang ada di dalam rumah lagi. Kita harus cepat menyelamatkannya ya. Iya betul bocil, takutnya tertimpa reruntuhan rumah. Tenang Kak Ros, aku yakin si Ipin selamat. Karena dia mempunyai kekuatan Iron Man Mini, pasti kuat dah kalau tertimpa rumah. Ultraman Zero, tunggu di sini ya. Iya bocil, ayo kita harus segera menuju ke kota. Iya sabar Ultraman Zero, kita selamatkan dulu si Ipin dan Atuk Dalang. Aduh, masa buru-buru amat sih menuju ke kota pemirsa. Oh, lihat nih, kemarin Ultraman Dyna melawan Raja Skibidi Toilet. Tapi sayangnya kalah pemirsa, sampai kekuatannya habis nih. Ayo Ultraman Dyna, semangat. Udahlah, aku nyerah saja bocil. Skibidi Toilet itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Hah? Menyerah? Janganlah Ultraman. Ingat, kau itu superhero yang kuat dan pantang menyerah. Iya si bocil, mungkin aku harus pensiun jadi Ultraman. Heh, Ultraman Dyna, mana ada Ultraman pensiun woi. Aduh, kayaknya dia udah kelelahan ya melawan monster selama ratusan tahun pemirsa. Sekarang dia mau pensiun nih. Aduh, Ultraman Dyna. Oke lah, ayo waktunya kita masuk rumah yang sudah hancur ini pemirsa, dan mencari si Ipin dan Atuk Dalang. Wow, lihat nih, rumahnya sudah gosong ya, dan gentengnya jatuh, hancur nih, bahaya woy. Kak Ros, hati-hati ya, masuk dalam rumah ini. Iya bocil, kita pelan-pelan saja. Ipin, Ipin. Tenang Kak Ros, jangan nangis, kita pasti bisa menemukannya. Bapak Mkidi, kau sudah mencari si Ipin dan Atuk Dalang belum? Udah bocil, aku cuman menemukan Atuk Dalang, kakinya tertimpa reruntuhan. Hah? Masa Bapak Mkidi? Yang penting Atuk masih selamat kan? Iya masih selamat. Alhamdulillah, Atuk selamat. Nah sekarang kita tinggal mencari si Ipin pemirsa. Waduh, ini ngapain dah? Si Apin malah tepuk tangan woy. Apin, kok malah senang sih? Sekarang ada bahaya nih.
Si Apin senang bocil. Dia menemukan boneka kurcaci yang lucu. Haduh, Apin ini ada-ada aja pemirsa. Bukannya membantu mencari Ipin yang hilang ya, malah mencari boneka weh. Oh iya nih, bonekanya kecil, kurcaci ya. Udahlah biar aja, ayo waktunya kita akan mencari Ipin dan Atuk Dalang yang ada di sekitar sini pemirsa. Awas hati-hati bocil. Loh, ya ampun jatuh kocak. Wow lihat nih, bagus semua woy. Kekuatan Skibidi Toilet itu memang mengerikan sekali pemirsa. Bisa menghancurkan rumah sampai gosong ya. Oh, Atuk Dalang ada di sini. Atuk, oh Atuk, kau gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana, bocil. Lihat kakiku, gak bisa keluar nih. Oh, cuman kakimu doang ya? Gunakanlah jurus karatemu. Pak, gak bisa nih, aduh gak kuat bocil. Gimana nih, masa kita potong saja kakinya Atuk Dalang pemirsa, biar dia bisa keluar. Hah, dipotong? Ya janganlah, nanti aku gak bisa jalan. Panggil saja Ultraman Zero. Oke Atuk Dalang, Ultraman Zero cepat kau kesini. Tenang bocil, aku sudah datang nih. Wah, kasihan sekali Atuk Dalang ini. Iya, cepat bantu aku. Iya Atuk, aku akan mengeluarkanmu. Bocil, lanjutkan cari si Ipin. Oke, siap Ultraman Zero. Akan ku cari dia. Yah pemirsa, waktunya melanjutkan pencarian ya. Sekarang si Ipin nih yang belum ditemukan pemirsa. Semoga dia nggak terkubur di rumah ini ya. Oh, di sana ada Kak Ros tuh. Kak Ros, gimana? Udah nemuin si Ipin belum? Udah bocil, lihat dia ada di atas sana. Oh iya tuh, dia ada di sana, di atas reruntuhan pemirsa. Alhamdulillah, dia selamat nih. Tenang Ipin, tenang. Aku akan membantumu. Iya cepat Kak Mail. Aku terkena laser Skibidi Toilet itu. Ternyata dia kuat sekali. Iya betul Ipin, dia sangat kuat. Sini, waktunya kau akan kugendong. Alhamdulillah kau selamat nih. A few moments later. Ayo Upin, waktunya terbang sekarang. Kau kuat kan? Gendong aku juga. Ya kuatlah Kak Mail, lihat nih. Oke pemirsa, akhirnya Iron Man Upin berhasil menolong adiknya si Ipin ya dari reruntuhan rumah pemirsa. Mantap jiwa. Waktunya kita akan pergi ke kota nih. Semoga kita bisa menyelesaikan misi ini ya. Karena ini adalah misi yang sangat berat woy, melawan pasukan Skibidi Toilet. Wah lihat tuh, keluarga robot ada di sini. Bapak Iron Man, ayo kita menuju ke kota. Iya bocil, kami para robot mau menuju ke kota. Tapi butuh bantuan keluarga Ultraman. Pak. Oh begitu ya. Tapi Ultraman Dana lagi sakit tuh. Kemarin habis melawan Raja Skibidi Toilet. Udah, biar aku saja yang berangkat. Aku berani melawan Skibidi Toilet itu. Hiya. Wih, tumben-tumbennya Ultraman Taro berani pemirsa. Mungkin dia akan balas dendam ya, karena papanya Ultraman Dana kalah dihajar habis-habisan sama Raja Skibidi Toilet nih. Mantap Ultraman Taro. Pasti kita bisa menang ya pemirsa, kalau bersatu bersama keluarga robot. Ya sudah, ayo semuanya, kita berangkat sekarang. Oke siap, kita harus berpencar keliling kota biar menemukan Skibidi Toilet itu. Oke robot Gundam. Wah keren sekali dia, punya dua senjata di tangannya. Udah, aku berangkat dulu nih. Ya pemirsa, sekarang Upin langsung berangkat ya menuju ke kota pemirsa. Awas hati-hati Upin. Waduh, melewati listrik woy. Ayo ngebut.
Haduh, pelan-pelan Kak Upin. Takut nih melewati kincir angin. Hah, akhirnya kita sudah sampai di kota nih. Mana pasukan Skibi di toilet itu? Kok nggak ada ya? Iya nih Upin, dia kabur kemana? Bentar-bentar, coba kau maju terus. Di sana ada apa tuh? Oh, lihat nih pemirsa, kita menemukan helikopter bapak polisi yang sudah hancur ya. Ya ampun, kasihan sekali. Ya tuh, bapak polisi botak melambai-lambaikan tangan pemirsa. Bapak polisi, kenapa nih helikoptermu kok bisa terbalik? Bahaya nih, tadi Skibi di toilet mengeluarkan laser mengenai helikopterku sampai jatuh. Hah? Masa bapak polisi? Terus dia kabur kemana? Dia kabur di alun-alun kota Junikarta. Oke siap, aku akan mencari dia nih. Bentar-bentar, akan kubantu dulu. Semoga helikoptermu masih bisa diperbaiki lagi. Oh, berhasil pemirsa. Sekarang helikopternya gak terbalik ya. Tapi kacanya pecah kocak. Aduh, gara-gara ditabrak si Upin. Udahlah, biarin aja. Ayo, kita akan mencari pasukan Skibi di toilet itu pemirsa. Di alun-alun Junikarta. Awas, hati-hati Upin. Dia itu bisa menyerang pemirsa. Mengerikan sekali nih. Upin, pelan-pelan saja. Kita harus sembunyi dulu. Wah, iya tuh. Skibi di toilet ada di sebelah sana. Dia banyak sekali. Tenang Kak Mail, aku akan melawannya nih. Kalian turun di sini ya. A few moments later. Upin, hati-hati melawan pasukan Skibi di toilet. Oke, siap Kak Mail. Aku pasti berhasil. Woi, Skibi di toilet, ayo lawan aku. Jangan kabur kalian. Wah, mantap jiwa pemirsa. Upin langsung melawan Skibi di toilet ya. Dia kabur nih, rasakan. Tabrak saja. Waduh. Oh, kok masih kuat, woi. Bentar, kita harus menggunakan jurus yang kedua. Kena, mantap jiwa. Hebat sekali si Upin ini. Ayo kita cari lagi. Di mana tadi kaburnya Skibi di toilet pemirsa? Banyak ya. Wah, kita kehilangan jejak nih. Aduh. Udahlah, aku akan mencari raja Skibi di toilet itu. Nanti akan kulawan dia. Iya, rasakan nih. Kau akan kuhancurkan Skibi di toilet. Skibidi, 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 skibidi. Udah, pukul aku terus. Aku ini kuat, terbuat dari toilet baja. Wah, ternyata Raja Skibi di toilet ada di sini. Lagi dikeroyok sama Ultraman Taro dan robot Gundam. Tetapi tetap kuat nih pemirsa. Woi, Skibi di toilet, kelemahanmu apa sih? Skibidi, skibidi, aku gak akan memberitahu kalian kelemahanku itu apa. Udah, hancurkan aku kalau bisa. Wah, dia malah menantang di pemirsa. Oke lah, ayo Upin, gunakan kekuatan Iron Man-mu yang keluar dari dada. 1, 2, 3. Percuma kau menembakiku, aku tetap kuat. Ya ampun, iya nih pemirsa. Gimana ya cara mengalahkannya? Kok tetap kuat nih dia? Cuman bergerak doang ya. Dia nggak hancur-hancur pemirsa. Lihat nih, kekuatannya si Upin. Mengerikan sekali. Lasernya sangat besar pemirsa. Tetapi nggak kuat menghancurkan toilet itu. Robot Gundam cepat kalahkan dia. Aku nggak bisa nih Upin. Dia kuat sekali. Skibidi, skibidi, sekarang ganti aku yang akan melawan kalian. Rasakan nih. Skibidi, 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 skibidi.
Hahaha, aku akan menguasai kota ini. Gak ada yang bisa menghentikanku. Wow, mengerikan sekali ya. Skibi di toilet ini pemirsa, dia punya laser yang keluar dari toilet. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.